阁主大人有请，过会儿见到阁主大人，可别乱说话了。好大的胆子！晚辈皆是略施惩罚罢了，并未做错，为何要道歉？这份尊严，去死吧！ 真以为本阁主不会杀你？有胆识！Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, kita tahu bahwa Bos Kincen saat ini mendapatkan sebuah rekomendasi oleh Raja Obat Suan Yi untuk menjadi putra suci. Tak lama tibalah bos kita pun mendatangi papiliun utama Kota Dandau untuk bertemu langsung dengan Master Papiliun. Sebelum pergi, Bos Kincen pun pamit dengan Master Suan Yi dan diantar oleh Master Huang Pu. Di perjalanan, Master Huang Pu begitu khawatir dengan bos kita yang selalu membuat masalah. Selain itu, sebelum bertemu dengan Master Papiliun, Bos Kincen diminta untuk tidak bicara sembarangan dan harus bersikap sopan. Dan kini, tibalah mereka pun sampai tepat di depan gerbang kediaman dari Master Papiliun. Dan mereka pun akhirnya memasukinya. Keduanya pun berjalan masuk sembari melihat-lihat isi di dalam ruangan ini yang begitu sangat megah. Di sana tersimpan beberapa artefak hingga sebuah tungku yang menjadi simbol Papiliun Pil. Tak lama dari itu keduanya pun bertemu dengan Master Papiliun. Di sana Master Huang Pu segera membungkuk menghormatinya. Namun berbeda dengan Bos Kincen, dia sama sekali tidak melakukannya dan hanya berdiri menatapnya. Sontak, sang Master Papiliun pun agak terkejut. Dia mengatakan kalau bos kita memanglah memiliki nyali yang besar. Tentu Bos Kincen pun penasaran apa yang membuat sang Master Papiliun mengatakan itu. Yang ternyata Master Papiliun sebelumnya sudah mengetahui gerak-gerik dari Bos Kincen. Hal itu dimulai ketika kedatangannya ke Kota Dandau, dia sudah membuat berbagai masalah. Yakni selain bertikai dengan keluarga lain, menindas dantong atau manusia kerdil, dan bos kita juga tak disangka berniat menjadi putra suci. Jelas hal ini bukanlah perkara kecil dan tentu perkara besar. Jadinya karena seperti itu sang Master Papiliun pun mengeluarkan kekuatannya untuk menekan Bos Kincen. Meski begitu bos kita tetaplah tidak panik. Dia malah langsung mengatakan apakah Master Papiliun selalu menggunakan kekuatannya untuk menindas para generasi muda. Selain itu, Bos Kincen juga menjelaskan mengenai masalah yang sudah dia lakukan. Dia bilang mengenai keributan dengan keluarga Huang itu bukanlah kesalahannya, melainkan keluarga Huanglah yang sombong ingin menghancurkan keluarga Zhao. Kemudian mengenai si Dantong, yaitu manusia kerdil kemarin, dia tidaklah membulinya tanpa alasan. Melainkan itu juga karena kesalahannya sendiri yang telah menghinanya. Jadi demi untuk mengajarinya, Bos Kincen pun memberikan hukuman kecil. Di saat mengatakan itu, bisa kita lihat guys, bagaimana Master Huang Pu begitu panik. Dia ketakutan kalau perkataan Bos Kincen barusan itu bisa membuat Master Papiliun marah. Dan benar aja sang Master Papiliun tidaklah percaya kepada Bos Kincen. Dia mengira kalau apa yang barusan Kincen katakan itu hanyalah penjelasan sepihak. Tapi meskipun begitu, sang Master Papiliun masih akan membiarkan kesempatan kepada Bos Kincen. Dimana karena Kincen adalah orang jenius, jadi selama dia mau meminta maaf, maka Master Papiliun akan mengampuninya. Tak basa-basi mendengar tawaran itu, Master Huang Pu pun segera meminta Bos Kincen untuk menyetujuinya. Akan tetapi di luar dugaan, Bos Kincen malah menolaknya itu karena dirinya tidak pernah melakukan kesalahan dan mengapa harus meminta maaf. Mendengar itu, Master Papiliun kaget bukan kepalang. Itu karena dirinya baru pertama kali bertemu dengan orang tidak tahu berterima kasih. Alhasil dia pun menjadi marah dan langsung berniat untuk membantai Bos Kincen.
Dengan kekuatannya, Sang Master Papillion pun menggunakan sebuah formasi yang mampu mengeluarkan tangan raksasa. Sembari menyerang, Sang Master Papillion meminta Bos Kincen untuk berlutut kepadanya. Akan tetapi, meskipun kini lagi diserang, Bos Kincen masih santui bahkan tidak bergeming sedikit pun. Tapi berbeda dengan Master Huang Pu, dia terlihat panik dan ketakutan saat teknik tangan itu yang kini mendekat kepada Bos Kincen. Lagi-lagi Bos Kincen tetaplah tidak takut, di mana saat tangan itu akan menyentuh Kincen, dia kemudian berkata dirinya tidak bersalah. Alhasil tanpa disangka teknik tangan tersebut tiba-tiba berhenti dan tidak jadi menyerang Bos Kincen. Dan malah Sang Master Papillion tiba-tiba tertawa keras memuji keberanian Bos Kincen. Pada saat ini, Sang Master Papillion bertanya apa yang membuat Bos Kincen berpikir jika dirinya tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan sebuah senyuman, Bos Kincen pun bilang jika dirinya percaya penguasa Papillion Pil wilayah utara itu sangat bermartabat dan selalu bisa membedakan baik dan juga salah. Lagi-lagi Sang Master pun tertawa keras dan memuji nyali Bos Kincen. Kemudian dia pun turun mendekat pada Bos Kincen. Dia bilang dirinya juga mengetahui niatan Kincen untuk bertemu dengan dirinya, yaitu meminta restu untuk menjadi putra suci. Namun sayang Sang Master tidaklah menyetujuinya. Itu karena Bos Kincen telah melanggar aturan Papillion, yaitu membuat marah 3 wakil Papillion secara bersamaan. Yang tentu aja jika dirinya menyetujuinya permintaan dari Bos Kincen, maka masalah baru akan segera terjadi. Tepatnya kemarahan 3 wakilnya pasti terjadi. Jawaban dari Master Papillion nyatanya tidak membuat Bos Kincen menyerah. Di sana dia pun kembali beraksi yang kini mulai membicarakan asal-usul Master Papillion yang katanya dia berasal dari domain bela diri dan juga telah diturunkan pangkatnya. Selain itu, Bos Kincen juga mengetahui mengenai alasan Master Xuan Sheng mempelajari pemurnian pil dan menjadi Master Papillion. Itu karena dia ingin kembali ke domain bela diri. Sontak aja perkataan dari Bos Kincen ini membuat Master Huang Pu menjadi panik. Dia tercengang memandang Kincen hingga bergumam kalau Kincen ini sudah gila karena telah berkata seperti itu. Di sana wajah Master Papillion menjadi sedikit muram. Itu karena meskipun perkataan Bos Kincen benar, namun dia adalah orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu langsung kepadanya. Demi untuk keselamatannya, Master Huang Pu pun segera meminta Kincen untuk berhenti mengatakan itu. Namun alih-alih berhenti, Bos Kincen malah melanjutkannya dan menjelaskan cara untuk kembali ke domain bela diri itu ada 2 cara. Pertama, jika ingin kembali ke domain bela diri, Master Xuan Sheng diharuskan menerobos ke tahap Martial King tingkat 8 atau 9. Dari sini lagi-lagi Master Huang Pu semakin panik. Dia terus melirik ke arah Xuan Sheng berharap dia tidak murka kepada Kincen. Kincen pun melanjutkan meskipun Xuan Sheng sudah masuk ke ranah Martial King di tingkat 8. Tapi dia masih belum mampu mengeluarkan kekuatan mental untuk membuat pil tingkat 8. Sontak aja Xuan Sheng pun tidak menyangka kalau Bos Kincen sebenarnya sudah tahu masalah dan bagaimanakah dia mengetahuinya. Sontak aja Xuan Sheng pun tidak menyangka kalau Bos Kincen sebenarnya sudah tahu masalahnya dan bagaimanakah dia mengetahuinya. Kemudian cara kedua untuk kembali ke domain bela diri, yaitu harus mahir dalam ilmu alkemis. Yaitu Xuan Sheng harus bisa menarik perhatian dengan bakat seorang alkemis. Dan sebentar lagi ada sebuah kompetisi alkemis yang diadakan oleh 4 Papillion. Selama Bos Kincen dapat menjadi sang putra suci, maka dia berjanji akan memenangkan kompetisi itu yang mewakili Papillion Utara milik Xuan Sheng. Dan dengan itulah maka impian Xuan Sheng kembali ke domain bela diri pasti akan terpenuhi. Dan ya, tentu aja tawaran Bos Kincen sangatlah menggiurkan. Dirinya yang awalnya menolak menjadikan Bos Kincen putra suci, kini malah siap mendukungnya, bahkan dia sendiri yang akan mempersiapkan acara kompetisi untuk memperebutkan posisi putra suci. Dan langsung aja Bos Kincen pun berterima kasih dan pergi dari sana. Jelas, Xuan Sheng sudah menduga jika Bos Kincen ini bukanlah orang sembarangan. Dia mengira jika asal-usul Bos Kincen pasti sangat besar. Dan sampai disinilah cerita di episode 445. Kemudian, Mimin akan sedikit menceritakan spoiler untuk episode selanjutnya.
di mana kompetisi memperebutkan sang putra suci yang akan segera dilaksanakan. Master Xuan Cheng dan juga Master Huang Pu segera menuju ke arena kompetisi. Diceritakan di sana sudah hadir semua alkemis dan semua tetua yang siap untuk ikut serta. Dan di sana juga ada siap yang menonton kompetisi ini. Di antara para tetua diketahui masing-masing mereka membawa hingga 70% murid mereka ke sini. Namun berbeda dengan Master Xuan Yi yang hanya membawa sedikit orang, itu karena dirinya sudah tidak memiliki murid lagi. Sontak aja para tetua lain sedikit mencibirnya. Hingga salah satu wakil papiliun yang bernama Yuming seakan terus mengoceh meremehkan Master Xuan Yi. Begitu juga dengan Master Jin Sengji. Sama halnya dengan Yuming, dia juga meremehkan Master Xuan Yi. Semua orang di sana mulai melihat kejadian ini. Namun Master Xuan Yi sama sekali tidaklah mendengarkannya dan dia lebih memilih untuk tidak membalas cibiran itu dan pergi dari sana. Yang pasti di episode nanti nampaknya masih belum masuk ke kompetisinya, guys. Namun cerita di episode nanti masih terus membicarakan kemunduran dari Master Xuan Yi. Yang jelas yang akan mengembalikan martabat Master Xuan Yi itu pasti Bos Kincen. Dan untuk kesimpulannya, kedatangan Bos Kincen ke kota Dandao nyatanya akan membuat sebuah keuntungan bagi Master Papiliun dan juga Xuan Yi, di mana nantinya Bos Kincen akan menjadi orang nomor satu di Papiliun ini. Dan dia akan mengembalikan posisi Master Xuan Yi serta membantu Master Papiliun agar dia bisa kembali ke domain bela diri. Mimin penasaran bagaimanakah jalannya kompetisi memperebutkan si putra suci ini. Tapi karena ceritanya sudah usai, maka Mimin akan lanjutkan untuk episode selanjutnya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.